kabar untuk teman-teman di rumah? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang ada di rumah, semoga sehat-sehat selalu. Para narasumber kita yang luar biasa hari ini, semoga... dan dapat bermanfaat untuk. Nah, dengan tema urgensi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan hari ini, Senin, tanggal 26 Juni tahun 2021. Energik, betul. Jadi teman-teman harus peserta semangat. Juga jangan boleh kalah. Karena kalau misalnya kita Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di siang hari ini guna melaksanakan satu amanah amandemen Undang-Undang 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Moderator AK Fauzan Rawarin, kemudian MC Resika Maha Esa, HAM PBB pada tahun 1945. Kemudian keterbukaan informasi publik atau akuntabilitas pelayanan publik. Baik, Prof. Baik, Prof. Oke. Suara saya bisa kedengaran? Dengar jelas, Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hasbi Ansori, SEMM. Anggota DPR RI Komisi 1 yang masih negatif termasuk Indonesia. Terus, keterbukaan informasi merupakan keharusan agar terwujud. Saya sedikit bertanya tentang keterbukaan informasi publik yang Bapak sampaikan. Saya ingin bertanya kepada Dokter. Kegiatan tahun sebelumnya secara digital, infrastruktur jalan masih tertinggal. Jadi kalau sinyal kurang bagus di Pungut. Beliau anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem. Reska Mahesa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tetap semangat.